Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dan juga melalui bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh dengan kerahmatan dan juga bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan marilah kita sama-sama berdoa supaya kita dipanjangkan usia untuk melalui baki Ramadan yang mungkin ada beberapa hari saja lagi. Dan insya-Allah supaya kita istiqamah untuk meneruskan amal ibadat sama ada bersolat tarawihnya, bersedekahnya, membaca Al-Qurannya, berdoa dan sebagainya. Dan bercakap tentang sedekah ini, mungkin ada satu perkara yang menarik yang mungkin kita yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Menarik tentang sedekah ini, kalau kita lihat dari segi teori perakaunannya, dia tidak bersamaan dengan teori accounting atau perakaunan yang biasa kita dengar. Ya, kalau kita dari segi perakaunannya, kalau satu ringgit yang kita keluarkan, tak kiralah untuk belanja atau sedekah, ianya akan mengurangkan harta kita sebanyak mana yang kita keluarkan. Berbeza dengan sedekah ini, tuan-tuan dan puan-puan, setiap apa yang kita belanjakan itu, kita akan dapat lebih daripada apa yang kita belanjakan. Dari segi hartanya ataupun dalam bentuk lain-lain kebaikan yang kita akan dapat. Dan ini dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat Quran yang mengatakan bahawa setiap satu kebaikan atau sedekah yang kita infakkan harta kita jalan Allah itu, seumpama sebiji benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu akan menumbuhkan lagi 100 biji benih, iaitu bersamaan dengan satu biji benih itu akan menghasilkan 700 biji benih. Jadi itulah gambaran kebaikan ataupun fadilat daripada infak ataupun sedekah yang kita buat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di bulan puasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang yang lebih dermawan daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi maknanya kalau dari segi ganjaran itu dilipat gandakan lagi. Kalau dalam bulan biasa pun, maknanya pahala bersedekah ataupun kebaikan bersedekah itu akan dilipat gandakan mungkin sebanyak 700 kali ganda ataupun lebih daripada itu. Di bulan puasa ini, lebih lagi daripada itu. Jadi, marilah sama-sama kita merebutkan kelebihan yang tidak ada di bulan lain untuk sama-sama kita membanyakkan sedekah kita. Dan apatah lagi di akhir 10 terakhir bulan Ramadan ini yang dijanjikan pula dengan Lailatul Qadar, iaitu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin kita bersedekah pada malam Lailatul Qadar, pahala kita, ganjaran atau kebaikan yang kita dapat itu lebih daripada segala-galanya. Jadi saya rasa setakat itu, mudah-mudahan kita dapat beramal dan kita dapat meneruskan ibadat kita dalam bulan puasa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.